Ya, halo. Salam lestari teman-teman semuanya. Salam dari Gunung Kidul. Kembali lagi dari Abang Jenggot Channel ya. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya packing ayam hutan ya. Sebagai kita pembeli atau penjual dengan cara kita packing ayam hutan kita supaya aman sampai tempat tujuan atau pas waktu kita beli dari pengepul ya. Oke, yang perlu kita siapkan yang perlu kita siapkan adalah kardus ya. Yang perlu kita siapkan kardus, kemudian kita cari kaos yang biasa saja, yang rusak, yang sudah tidak terpakai ya. Kemudian kita pakai kayu ataupun apa, bambu ya. Tujuannya apa? Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman semuanya. Jadi kaos ya, kita lubangin kecil-kecil seperti ini, beri jarak ya. Ini pada sisi kanan kiri pada kaos tersebut. Tujuannya apa? Ini buat bambunya ya. Ini bambunya dimasukkan seperti ini. Ini supaya memberi renggang ya pas waktu kita taruh dalam kardus. Kita memakai packing seperti ini untuk menghindari cedera pada kepala ya, pada ayam hutan kita. Seperti ini. Kemudian kalau sudah semuanya dilubangin, kita beri seperti ini. Caranya mudah ya teman-teman. Ini supaya ayam kita waktu kita beli ataupun kita kirim ke pembeli itu supaya aman sampai tempat tujuan. Kalau sudah seperti ini, dilubangin juga ya pada kardusnya. Ini seperti ini, lubang kecil kanan kiri. Ini dilubangin kanan kiri seperti ini ya. Ini jaraknya dikira-kira saja ya, kurang lebih sekitar 3 cm ini dari atas. Nah, kemudian kita masukkan bambunya seperti ini ya, seperti ini kelihatan ya. Cukup mudah sekali kok dipraktekkan ya. Kanan kiri sama seperti ini. Ini supaya kalau ayam itu lompat-lompat ntar kena di kaosnya ini, jadi nggak rusak ya kepalanya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kan masih anu ya, longgar ya. Jadi kita kasih lubang juga kanan kiri sampingnya ini. Seperti ini kasih lubang. Ini fungsinya buat kita tali, kita geret biar kencang. Nah. Kita tali. Kita pakai raf ya. Seperti ini. Ditarik ya. Bentar. Ya, ini tujuannya mengikat kanan kiri biar kenceng. Jadi kita tarik seperti ini. Kita tali dulu. Sudah. Ini samping banyak juga tali juga. Ini sama. Bolongannya buntet ya. Jadi cukup mudah ini prakteknya ya, kita tali seperti ini. Ini
ntar kalau sudah kenceng, ntar kita masukin ayamnya dari lewat sini kayak gini. Jadi kayak gini, jadi ntar kalau ayamnya itu lompat-lompat kena kaosnya, jadi aman, kepalanya aman ya. Ya kemudian kalau sudah seperti ini tinggal kita packing ayamnya. Kalau sudah ayamnya dimasukkan ya, ini kita lubang sama kayak ini tadi, kita kasih tali lagi ya, kanan kiri. Oke, kemudian saya akan memberi contoh. Saya ada ayam hutan ya, betina, kepalanya rusak itu. Jadi untuk menghindari hal itu kita packing seperti ini ya, ini biar safety, entah kita itu beli ataupun pengiriman. Oke, kita lanjut ke ayam betina yang cedera kepala. Oke. Ya, ini kembali lagi ya. Ini saya kasih contoh. Ini cedera kepala. Ya, ini cedera kepala. Ini pada ayam betina. Ini kasihan sekali ya. Jadi waktu packing kemarin ini salah. Ya, jadi akibatnya seperti ini. Ini sungguh kasihan sekali. Jadi untuk menghindari hal seperti ini, kita siapkan packingnya seperti ini ya. Cukup simple, namun manfaatnya sangat luar biasa. Oke. Ya oke, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi tips-tips dari Abang Jenggot ya, Abang Jenggot Channel. Kemudian besok kita review lagi tentang ayam hutan lagi ya. Oke, sampai sini dulu dan jangan lupa like, share dan komen ya teman-teman untuk membangun channel ini. Ya, salam lestari dari Gunung Kidul.